Tadi aku pergi kubur, hantar dua balu. Balu eh, bukan janda eh, balu. Setelah kematian suami, dia menjadi balu lah. So, diorang baru habis edar. And then, aku strike conversation at one of them yang tak ada anak. Anak dia semua dekat Australia, jauh. Eh, no, dia in USA. Jadi jauh. Dia baru dapat pergi kubur laki dia. Aku tanya, makcik dah kahwin berapa lama? Dah dekat 60 lebih tahun. Aku tanya lagi, makcik setia sampai ke hujung nyawa. Dia kata, dia nangis. Arwahnya baik. Baik sangat. Sayang makcik. Aku cakap, pakcik pernah tak nak berpoligami ke apa? Menyakit nanti makcik. Cakap, tak. Sepanjang perkahwinan, arwahnya sayang makcik. Tak pernah sekali pun makcik menitik air mata kerana kesilapan dia ke, dia marah makcik ke, tak pernah. Aku peluklah, jadi aku sambil-sambil baca ke Al-Fatihah, baca arwah dia punya baca semua, aku tolong. Lepas tu makcik cakap ke aku, kau sangat baik. Mesti suami kau baik kan macam kau. Aku macam nak cakap je, kalau boleh sekarang saya nak tanam suami saya, makcik. Biarlah kurang sikit dosa dia dekat dunia ni. Kan? Tapi aku tak cakap gitulah. Aku cuma cakap dengan dia, InsyaAllah makcik, doakan saya. Semoga saya dapat jodoh yang terbaik. Doakan saya supaya saya tak banyak menangis, merintih dekat Allah. Dia peluk aku macam mak aku peluk aku tau. Aku tak suka ngadu dengan mak aku kan. Aku tak suka ngadu. Dia peluk aku. Dia cakap tak apa. Yang terbaik tu ada. Allah belum nak bagi. Nanti dia bagi. Kau akan senyum aja. Berjadi kat dunia ni kau banyak menangis. Tapi kat akhirat nanti, kau lah bidadari dari syurga. Ayuh, sebanyak driving tu kan. Aku sedih, aku tahan je. Aku hantar orang pergi Mr. Tertarik. Aku di top tu, ada satu balu ni di bawah anak dia lah. Jadi satu balu tak ada anak kan. Jadi, bila aku drop orang, aku rasa very happy, you know. Aku ni untung, dapat pergi kubur, hantar-hantar orang pergi kubur kan. Jadi sentiasa lihat kematian. Dan sentiasa melihat orang menangis. Dan bila aku tengok balu-balu yang suami, kematian suami ni kan. Bila diorang share experience kan. Kadang-kadang aku rasa sepatutnya aku jadi balu je. Bukan korang. So that korang will be smiling now and then. Kalau kita ada suami, mudah-mudahan suami kita sayang kita lah. Kita tak tahu hati orang macam mana kan. Dia boleh berbalik, bolak-balik kan. Tu je lah aku nak cakap. Tadi dekat kubur. Melalak aku kat kubur tu. Peluk sana. Peluk dua balu ni kan. Wanita hebat ni kan. Dapat suami baik kan. Orang baik Allah sayang kan. Okay lah. Bye. Doakan aku.